kapal selam diesel elektrik terbaru Rusia, Petropavlovsk-Kamchatsky, berhasil melakukan uji peluncuran rudal jelajah kaliber dari Laut Jepang. Demikian disampaikan Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 21 Desember. Rudal tersebut ditembakkan dari bawah air dan mengenai sasaran pantai di Rusia pada jarak lebih dari 1.000 km. Menurut kantor berita TASS, rudal kaliber itu mampu menghantam target yang berjarak lebih dari 2.000 km dengan kecepatan subsonik. Angkatan Laut Rusia di Laut Mediterania menggunakan rudal ini untuk membombardir teroris ISIS di Suriah. Responden kantor berita Xinhua melaporkan dari Moskow, Rusia.